PSI optimis mampu melampaui ambang batas parlemen dan mampu melenggang ke Senayan pada pemilihan legislatif 2024. Hal ini disampaikan Ketum PSI Kaesang Pangarep di acara konsolidasi Bapilu DPW PSI Bali Sabtu 30 September 2023. Bahkan, Kaesang juga berangan-angan pihaknya bisa mendapat jatah minimal kursi wakil ketua DPR RI. Menurut Kaesang, saat ini partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4%. Meski begitu, ia mengimbau agar pihaknya jangan sombong. Dalam kesempatan yang sama, Kaesang menyinggung beberapa pihak yang menilai dirinya memiliki sifat pemberontak. Pasalnya, kini Kaesang berada di partai yang berbeda dari keluarganya, yang di mana mereka berada di partai politik PDIP. Di sisi lain, Kaesang berkelakar tak mau dipanggil Bro Ketum, yang merupakan sapaan identik di lingkup kader PSI. Lantas, ia mengusulkan sapaan diganti menjadi Beli Ketum, lantaran ingin menyesuaikan tempat kunjungannya.